yang udah di melalui proses pemasakan, dijemur. Nah, itu adalah sumurnya, sumber air garam, air asin. Berapa lama dimasaknya? Dari jam berapa? Malam. 12 jam masak. Tergantung kayu dengan kondisi air ya. Kalau sudah musim hujan gini apa? Tawar dia. Kualitasnya juga berkurang berarti ya. Jadi di sini masyarakat mengelolanya gantian, Bu. Satu hari bisa berapa kilo? Terus 12 kilo ya. Diambil dari sumur garam. Di sebelah ada juga ya. Ini berapa hari dijemurnya, Pak? Sehari aja ya. Asin. Ini sumur garamnya. Jadi menurut kepercayaan warga di sini, kalau cuci muka bisa buat awet muda, Pak ya. Wih, cuci muka, Wih. Ini ya, cuci muka dia. Rekam nih, kamu ngelokin dia nih. Sumur air garam. Jadi pepatah asam di gunung garam di laut tidak berlaku di sini. Tapi alam kurang bu ya. Asinnya kurang. Habis dari sini baru dimasak satu hari. Malam dia kayu aja kepalanya. Kita ambil. Tapi enggak pakaian dia. Kayak masak kepala itu pakai minyak kan. Kita timba dulu. Jadi menurut kepercayaan warga di sini, kalau kita cuci muka bisa awet muda. Mengingkari tua. Kita cuci muka dulu. Muda. Muda sudah. Muda. Gantian. Muda. Muda. Siapa lagi?
Lui mau awet muda? Boleh, boleh. Ini glowing, wi, glowing. Langsung diedit ya. Ada. Nanti aja gampang. Ada. Bisa kita bikin yang dalam daun. Susah cari tempat daun yang bungkusnya. Padahal kita ada separuh, nah ini lain.